Oke teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channelnya Mencari Gratisan. Apa nih kabar teman-teman? Semoga kalian sehat selalu dan dipermudah rezekinya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, di video kali ini seperti biasa saya akan berbagi lagi ataupun men-share lagi ataupun mereview lagi sebuah garapan terbaru penghasil saldo dana, yang dimana nanti ketika kita mendaftar kita langsung mendapatkan saldo yaitu ataupun uang Rp200.000. Nah, lalu bagaimana sih cara mendapatkan uang di dalam garapan tersebut, Bang? Nah, di sini kalian pastikan kalian simak penjelasan admin dari awal sampai habis agar nanti kalian tidak gagal paham tentang bagaimana cara bermainnya. Apabila kalian tidak mendengarkan penjelasan saya dari awal sampai habis, kalian nanti gagal paham. Jadi kalian tidak mengerti cara bermainnya. Jadi kalian pastikan tonton sampai habis. Oke, sebelum kita masuk ke dalam tutorialnya, seperti biasa, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, yuk dukung terus kami dengan cara subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video yang bermanfaat lainnya untuk kalian teman-teman. Oke, terima kasih yang sudah menonton dan selalu hadir. Semoga kalian dipanjangkan umurnya. Oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung saja masuk ke dalam tutorialnya. Oke teman, ketika kalian sudah mendengarkan penjelasan admin dari awal sampai habis dan ketika kalian tertarik, silakan aja kalian klik pendaftarannya, sudah saya lampirkan di deskripsi video ini. Dan di sini ketika kalian sudah mengklik link pendaftarannya, maka nanti teman-teman akan diarahkan ke menu pendaftaran seperti ini. Lalu bagaimana sih cara mendaftarnya? Cara mendaftarnya yang pertama, di sini teman-teman silahkan masukkan nomor HP teman-teman yang aktif. Nah, contoh di sini kita masukkan dulu nomor HP kita ya teman-teman. Oke, jika sudah langsung kalian klik aja di menu send ini untuk mendapatkan kode verifikasi. Nah, di sini kalian bisa lihat kode verifikasinya sudah muncul yaitu 3039 teman-teman. Oke. Jika sudah, untuk kata sandi login, di sini masukkan kata sandi baru dan ulangi lagi kata sandi baru yang di atas ke bagian-bagian konfirmasi kata sandi. Nah, misalnya nama kalian, misalnya Dini ya, Dini01, lalu di bagian konfirmasi kata sandi kalian buat lagi Dini01. Ya, jadi seperti itu. Oke, jika sudah, nanti ada tampilan kata sandi pembayaran. Nah, ini sangat penting kali kalian buat teman-teman. Nah, fungsinya ini adalah untuk kata sandi kita ketika melakukan penarikan, nanti kita disuruh untuk memasukkan kode ataupun kata sandi pembayaran. Silakan kalian isi di sini dan saya sarankan kalian jangan susah-susah atau jangan rumit sekali kalian buat ya, agar kalian tidak lupa teman-teman. Ya, jadi seperti itu. Nah, lalu ketika kalian sudah berhasil mengisi semua ini dengan benar, langsung saja teman-teman klik menu daftar yang berada di sini. Dan ketika kalian ingin menginstal aplikasinya, klik aja di bagian download app yang berada di bawah. Oke, di sini kalian bisa silakan klik aja menu daftar yang berada di sini. Oke, berhasil mendaftar dan kita akan langsung masuk ke halaman seperti ini dan kita disuruh untuk mengunduh aplikasinya. Kalian klik aja unduh teman-teman ya. Jadi kalian unduh dulu aplikasinya, kemudian kalian buka, lalu kalian login lagi menggunakan nomor HP yang teman-teman daftar dan kata sandi yang kalian buat sewaktu mendaftar. Dan di sini kita coba install dulu aplikasi Eternity-nya teman-teman. Oke teman, kita sudah berhasil masuk ke dalam aplikasinya. Jadi kalian harus mendownload aplikasinya. Kita hanya bisa membuka lewat aplikasinya, tidak bisa melewati dari website teman-teman. Nah, di sini ada tampilan pertama. Di sini selamat datang di Eternity. Di sini kalian bisa baca-baca dulu ya teman-teman. Eternity property adalah properti digital blockchain yang unik secara global, dapat dilipat gandakan bernilai tambah dan dikoleksi. Nah, di sini kalian bisa baca-baca aja bagaimana cara main di dalam aplikasi ini. Di sini sudah dijelaskan bagaimana cara bermainnya teman-teman. Oke teman, silahkan aja kalian baca-baca di bagian ini. Di sini bahasa Indonesia, jadi gampang sekali kita baca dan kita pahami. Di sini kalian baca aja nanti ketika kalian sudah membacanya ya. Ketika kalian sudah paham tentang garapan ini, langsung saja teman-teman klik bagian sync up yang berada di sini. Klik aja. Lalu di sini klik bagian login teman-teman ya.
klik untuk login. Di sini masukkan nomor HP kalian yang kalian daftar dan kata sandi yang kalian daftar tadi. Lalu klik untuk login ya. Jadi seperti itu untuk langkah-langkahnya. Oke teman, di sini kita sudah berhasil masuk ke dalam halaman utama aplikasinya teman-teman. Di sini udah kita mendapatkan notif, di sini mulai tanggal 28 Oktober daftar gratis properti senilai 200.000. Setelah menerima, Anda harus aktif hingga mencapai 100 poin untuk dijual. Login setiap hari untuk meningkatkan poin keaktifan Anda sebanyak 5 poin. Undang 1 orang untuk berhasil membeli rumah dapat meningkatkan poin keaktifan sebesar 50 poin. Undang 2 orang segera bisa jual pada hari itu, akan ada lebih banyak manfaat terbuka. Pantau terus. Kita klik go it seperti ini dan kalian bisa lihat di sini teman-teman, kita langsung mendapatkan uang ataupun bonus saldo senilai Rp200.000. Nah, di sini waktu klaimnya itu dari 00.00 sampai 23.59 dan penghasilan ataupun yang kita dapatkan 200.000 ini adalah bonus daftar teman-teman ya. Dan di sini kalian bisa baca, Anda dapat klaim setelah berhasil mendaftar dan hubungkan kartu bank, login tiap hari meningkatkan penghasil 5%, undang 1 orang untuk meningkatkan peluang beli properti sebesar 50% bisa dijual setelah mencapai 100%. Tapi di sini ada menu klik di klaim, tapi sebelum kalian klik bagian di klaim ini, kalian pergi dulu ke bagian pusat pengguna ya teman-teman ya. Nah, lalu di sini teman-teman bisa langsung klik aja di bagian manajemen kartu bank. Jadi teman-teman harus mengaitkan akun bank kalian atau akun dana kalian. Nah, untuk apa? Nah, ketika nanti kalian mendapatkan profit ataupun penghasilan, itu langsung ditransfer ke akun bank kalian yang telah kalian kaitkan. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi tidak ada menu penarikannya di sini teman-teman ya. Jadi langsung ditransferkan ke akun rekening kita yang kita kaitkan nantinya. Jadi kalian wajib sekali untuk mengkaitkan akun bank kalian. Oke, silahkan kalian klik manajemen kartu bank. Lalu untuk pilih nama bank ini, saran saya kalian menggunakan CIMB Niaga untuk ke Dana. Lalu untuk pembuka rekening ini adalah nama kalian yang terdaftar pada aplikasi Dana kalian, misalnya seperti ini. Dan untuk rekening bank ini ya seperti biasa, kalian masukkan kode Dana 8059, lalu diikuti nomor kalian yang ada di dalam aplikasi Dana teman-teman. Jadi seperti itu, misalnya seperti ini. Oke. Nah, jika sudah benar semua, langsung kalian klik enter yang berada di sini untuk menghubungkannya. Oke, di sini sudah terhubung ya, teman-teman. Jadi, ketika nanti kalian mendapatkan profit ataupun penghasilan, itu secara otomatis akan langsung mereka pihak aplikasi ini akan langsung mentransfer ke bank rekening kita yang sudah terdaftar pada aplikasi ini. Nah, lalu kalian pergi ke menu beranda di sini, dan di sini teman-teman bisa langsung klaim aja saldo 200.000-nya, karena kita ketika kita mendaftar kita langsung mendapatkan 200.000 ini. Nah, silakan aja kalian klik di klaim seperti ini. Oke, di sini sudah sukses berhasil diklaim dan kita mendapatkan 200.000. Nah, bagaimana sih cara mendapatkan 200.000 ini? Bagaimana sih cara menarik 200.000 ini, Bang? Nah, caranya itu teman-teman cukup login setiap hari untuk mendapatkan 5%. Terus di sini teman-teman harus mengundang mengundang orang bermain di dalam aplikasi ini dengan link kalian tentunya. Nanti kalian mendapatkan 50% dari satu orang yang berhasil kalian undang. Dan asalkan ketika nanti kalian berhasil mengundang teman kalian, teman kalian itu harus mengaitkan akun banknya agar nanti kalian bisa mendapatkan 200.000 ini. Di sini belum penuh ya teman-teman, di sini masih 5%. Ketika nanti sudah 100%, itu 200.000-nya bisa kalian dapatkan. Nah, jadi ketika kalian berhasil mengundang satu orang, kalian mendapatkan 5% penghasilan ataupun komisi. Dan asalkan atau yang kita undang itu wajib sekali untuk mengaitkan akun bank dia agar kita nanti mendapatkan komisi. Ketika nanti teman yang kita undang itu tidak mengaitkan akun bank dan tidak menghubungkan akun bank, kita tidak mendapatkan komisi apapun. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, lalu ini aplikasinya apakah membeli rumah asli atau membeli rumah beneran atau tidak. Nah, ini bukan membeli rumah asli teman-teman, ini hanya cara kerja misinya aja. Nah, cara kerjanya itu ya cukup kalian mendapatkan saldo 200.000, tapi di sini kalian harus mengundang orang dan ketika orang itu harus mengaitkan akun bank, nanti kalian mendapatkan 5% dari satu orang yang berhasil mengaitkan akun bank. Dan di sini cara kerjanya itu, di sini banyak sekali rumah-rumah yang bisa kalian beli. Di sini ada
rumah yang harga 200.000 dan di sini pesan rebut 3.000 dan 6.000. Ini pesan rebut ini apa sih Bang? Nah, pesan rebut ini adalah uang booking teman-teman, 3.000 sampai 6.000 ya. Dan kalian mendapatkan pendapatan 5 hari itu 18%. Dan di sini ada waktu pembelian yaitu jam 12 sampai jam 12 lewat 30. Artinya apa? Nah, ketika kalian ingin membeli rumah yang 200.000 ini, kalian harus melihat dulu waktu penjualannya kapan. Nah, waktu penjualannya itu jam 12 sampai jam 12.30. Jadi ketika waktu itu melewati waktu itu kalian kalian membelinya, maka kalian tidak bisa membeli rumah tersebut. Jadi kalau ingin membeli itu paskan waktunya jam segini teman-teman. Dan ada juga di sini setiap rumah berbeda-beda untuk waktu pembelian peng-nya teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, di sini kalian pergi ke menu pusat pengguna. Jadi teman-teman harus isi ulang dulu untuk mempunyai uang untuk memboking rumah tersebut. Caranya klik isi ulang yang berada di sini. Oke, kemudian klik isi ulang seperti ini dan minimal isi ulangnya itu yaitu Rp50.000. Nah, di sini masukkan jumlahnya yaitu Rp50.000. Kemudian di sini kalian klik bagian enter dan jangan lupa masukkan bukti pembayaran kalian. Dan ini adalah rincian pembayaran. Kalian bisa transfer ke nomor rekening Desi Armalia dan nomor rekeningnya ini dan nama banknya ini teman-teman. Kalian transfer aja sesuai nominal yang ingin kalian isi ulang. Jadi kalian samakan aja ya coy. Jadi seperti itu. Dan di sini ketika kalian ingin isi ulang 50.000, harap cantumkan atau kalian harus mentransfer ya, jangan genap 50.000 teman-teman. Di sini ada keterangan ya, setidaknya melebihi 1 rupiah. Misalnya kalian isi ulang 50.000 1 rupiah, atau ya lebih aja seperti ini teman-teman ya. Jadi biar nanti mereka mudah mengeceknya punya kalian coy. Jadi mudah diproses. Jadi seperti itu. Jangan genap seperti ini teman-teman ya. Misalnya kalian ingin diisi ulang 50.000 ya, seperti ini coy ya, atau seperti ini ya. Jangan genapkan agar nanti mereka menceknya itu sangat mudah dan prosesnya dipercepat ya, atau mudah coy. Jadi seperti itu. Di sini kalian baca dulu ya, seperti IDR 50.000 ini ya, 100.005 ini ya, kalian samakan aja. Jangan, pokoknya jangan genap coy, agar nanti proses isi ulang kita cepat ya dan mudah diproses. Nah, ketika nanti kalian sudah memenuhi 100%, itu nanti kalian bisa langsung klik di bagian selesai. Di sini belum selesai ya teman-teman, karena saya belum selesai. Nanti karena ini belum 100%, kalau sudah 100% nanti di sini ada selesainya. Ini belum selesai ya. Nah, nanti kalian bisa cek aja di bagian pusat pengguna. Di sini ada di bagian pendapatan promosi. Maaf, kalian bisa cek aja nanti di riwayat properti. Kalian bisa klik di bagian ini ya teman-teman. Maksudnya riwayat transfer ya, kalian bisa klik aja nanti di riwayat transfer. Nanti akan terlihat di sini uang gratis Rp200.000 teman-teman, ketika nanti sudah 100% teman-teman ya. Nah, nanti di sini ada properti yang kita dapatkan tadi yaitu 200.000 ketika nanti sudah 100%, yaitu dengan mengundang teman, dan yang kita undang itu harus mengaitkan akun bank kita. Nah, lalu nanti uangnya akan masuk di bagian pendapatan promosi. Nah, 200.000 tadi teman-teman. Lalu nanti itu kalian harus jual dulu rumahnya ya, ataupun propertinya di bagian ini coy. Ya, kalian klik di bagian pendapatan promosi agar nanti ada pembelinya ya. Kalian klik di bagian ini, lalu klik jual pendapatan ya. Kalian bisa klik nanti di bagian jual pendapatan. Nah, lalu di sini kalian cari sesuai dengan harga rumah atau harga yang kita dapatkan yaitu 200.000. Di sini ada harga ya cuy, 200.000. Ini pukul 12 lewat 12.30. Kalian bisa pilih yang bagian ini yang 200.000. Kemudian di sini ada jual dijual. Kalian bisa masukkan di bagian ini. Nah, lalu di sini masukkan jumlahnya yaitu Rp200.000, dan kemudian di sini ada kata sandi pembayaran. Masukkan kata sandi pembayaran yang telah kalian buat sewaktu mendaftar coy ya. Lalu kemudian langsung teman-teman klik aja di bagian enter ini jika sudah kalian isi. Nah, lalu jika sudah kalian enter, kalian pergi ke menu riwayat ini coy ya.
klik riwayat transfer, nanti akan terlihat di sini. Nanti kalian tunggu aja di waktu yang telah kalian tentukan tadi. Ketika ada yang membeli, nanti akan terlihat di bagian ini cuy ya. Jadi teman-teman tunggu aja dengan waktu yang telah kalian tentukan tadi ya. Nanti ketika ada pembeli yang membeli di waktu itu, maka nanti yang 200.000 itu akan masuk langsung ke akun bank rekening yang kalian kaitkan ke dalam aplikasi. Jadi seperti itu ya cuy ya, mantap jiwa nih cuy ya. Nah oke teman, di sini kita scroll aja ke bawah dan di sini ada yang menarik cuy. Di sini ada rumah terbatas cuy. Di sini ada rumah terbatas, itu waktu belinya itu dari pukul 10 sampai jam 7 maghrib atau pukul 19.00, dan di sini harganya 100.000 dan kita nanti mendapatkan penghasilan tambahan ketika nanti sudah 1 jam kita mendapatkan uang yaitu 40.000 dan kita modal 100.000, kita beli rumah ini harga 100.000 dan 1 jam ke depan nanti kita mendapatkan 40% dan hasilnya yang akan kita terima yaitu 140.000 rupiah. Nah caranya di sini kalian bisa klik aja di bagian yang ini nanti teman-teman ya. Nah bagaimana sih maksudnya bang untuk rumah terbatas ini? Nah rumah terbatas ini kalian bisa membeli rumah terbatas ini harganya 100.000 aja, dan nanti kalian bisa menjual rumah terbatas ini lagi di waktu 1 jam berikutnya coy. Nanti kalian dapatkan 40% dan total yang akan kalian dapatkan yaitu dari modal 100.000 menjadi 140.000. jadi ketika kalian sudah membeli 100.000 rumah ini, nanti di 1 jam ke depan itu kalian bisa jual lagi, maka nanti kalian dapatkan 140.000. Nah caranya kalian bisa klik aja di bagian ini ya cuy ya, kalian klik aja. Nah di sini kalian bisa klik aja di bagian pembayaran ya cuy ya. Kita klik di bagian pembayaran dan di sini silakan teman-teman copy jumlah yang ingin kalian bayar ini dan kalian transfer ke bank BCA ini, dan nomor rekeningnya ini kalian copy aja dan rekeningnya ini cuy. Dan jangan lupa masukkan bukti pembayaran atau bukti transfer uang yang telah kalian transfer nantinya. Kalian klik di bagian ini lalu klik submit. Kita akan langsung coba untuk membeli rumah properti yang terbatas ini harga 100.000 ya cuy. Caranya kita langsung transfer aja dulu. Oke teman, jika sudah kita transfer semuanya di sini sudah betul, lalu kita klik masukkan bukti pembayarannya ya cuy ya. Kita langsung masukkan di sini bukti pembayarannya. Oke, di sini kita langsung pilih aja kita yang kita screenshot tadi dan kita langsung kirim ke bagian ini. Berhasil mengunggah, lalu kita klik submit yang berada di sini cuy. Oke, berhasil submit, nunggu proses, dan sini kita tunggu aja dulu ya cuy ya sampai kita mendapatkan lagi komisinya. Oke teman, di sini rumahnya sudah kita miliki dan sudah kita transfer atau sudah kita beli seharga 100.338 rupiah teman-teman. Dan di sini kita tunggu aja sampai 1 jam ke depan. Nanti ketika ada yang membeli, nanti kita mendapatkan uang yaitu 140.000. Modal kita 100.000. Ya, nanti kita bisa jual ini dan kita tunggu aja sampai 1 jam ke depan kita bisa jual dan kita nanti mendapatkan 140.000 rupiah. Nah, 140.000 rupiah itu langsung secara otomatis akan masuk ke akun bank kita yang sudah kita kaitkan di dalam aplikasi ini. Jadi mantap sekali ya, cuy ya. Oke, teman, saya sudah menunggu 1 jam rumah terbatas yang kita beli tadi 100.000 sudah terbeli teman-teman. Ada yang membeli 140.000. Jadi modal kita tadi 40.000 membeli rumah terbatas tadi dan kita mendapatkan keuntungan 40.000. Jadi kembali teman-teman, uang kita tadi itu kembali 100.000 dan ditambah dengan komisi 40.000. Jadi rumah yang kita beli tadi, yang rumah terbatas tadi itu sudah ada yang membeli. Cara melihatnya siapa sih yang membeli? Bisa kita lihat di bagian ini coy ya. Kita bagi riwayat transfer, kita klik dulu. Nah oke teman, di sini sudah ada yang membeli rumah terbatas yang kita beli tadi dan kita setelah kita menunggu 1 jam baru ada yang membeli coy. Jadi cuma 1 jam menunggu udah ada yang membeli rumah kita dan kita mendapatkan komisi 40.000 beserta modal kita dikembalikan coy. Cara melihat siapa sih yang membeli, kita klik di menu cek ini. Oke, di sini kalian bisa lihat ya, mereka pun sudah memberikan bukti pembayaran mereka. Ini dia mengirim sekitar 140.473.000 dia lewat apa ini coy. Oke, jadi ini ya coy ya, ini adalah bukti pembayaran dia yang membeli rumah kita tadi yaitu rumah terbatas itu.
dan dia membeli 140.000 dan kita mendapatkan komisi 40.000. mantap jiwa ya cuy ya. Oke, kita klik konfirmasi di bagian ini, kita masukkan kata sandi pembayaran. Nah, jadi seperti itu ya teman ya, cukup bermainnya, kita klik konfirmasi seperti ini. Oke, diserahkan dengan sukses dan kita sudah berhasil teman-teman, dan sudah selesai ya, rumah terbatas kita sudah terjual. Dan kalian jika ingin membeli rumah terbatas, sudah saya kasih tahu di awal video, kalian cukup membeli 100.000 di waktu terserah ya. Misalnya di jam 11 kalian membeli rumah terbatas ini harga 100.000 dan kalian tunggu selama 1 jam ke depan, nanti ada yang membeli 140.000, maka kalian mendapatkan 40.000 komisi. Nanti modal kalian itu yang 100.000 akan dikembalikan beserta komisi 40.000, maka total yang akan kalian dapatkan itu adalah 140.000. Seperti ini ya cuy ya, langsung dikirim ke rekening yang kita kaitkan ke dalam aplikasi ini tanpa kita melakukan penarikan secara manual. Nah, lalu nanti ketika kalian sudah mendapatkan 100% ya, 100% properti gratis itu ya, dengan cara mengundang orang, nanti kita mendapatkan 5% ya setiap kali kita mengundang orang. Dan nanti ketika teman kita masukkan kode undangan, kita nanti mendapatkan 5%. Dan nanti ketika sudah full ya, ini kan masih 5% ya cuy ya, jadi sampai 100% nanti 200k ini bisa kalian cairkan ke rekening bank kalian. Caranya, kalian pergi ke pusat pengguna, lalu klik pendapatan promosi, dan di sini ada menu 200.000 dan seperti ini ya cuy. Kalian bisa klik aja jual pendapatan, kalian bisa jual rumah properti gratis itu. Dan di sini kalian pilih ya harganya itu 200.000, kalian pilih waktunya ya. Oke, misalnya yang ini. Nah, kalian pilih yang 200.000 ya cuy ya. Kita akan mendapatkan gratis 200.000 itu cuy. Dan waktunya itu kalian tentukan yaitu 18 dan sampai 18.30. Nanti ketika ada yang membeli rumah kita ini, nanti 200.000-nya itu akan secara otomatis masuk ke akun rekening bank kalian. Lalu masukkan jumlahnya di sini 200.000. Oke, lalu masukkan kata sandi pembayaran yang telah teman-teman buat sewaktu mendaftar. Lalu klik enter ya cuy ya. Jadi seperti itu. Oke, berhasil menjual dan kita tunggu aja sampai ada yang membeli cuy. Nanti ketika ada yang membeli, maka nanti kita akan langsung mendapatkan 200.000 gratis itu, dan nanti 200.000-nya tuh secara otomatis akan masuk ke rekening bank kalian. Jadi seperti itu ya cuy ya kira-kira. Jadi untuk menu penarikannya tidak ada, jadi secara otomatis nanti uangnya langsung masuk ke dalam akun bank yang telah teman-teman kaitkan tadinya di sini coy. Jadi tinggal seperti itu aja mainnya, cara bermainnya cukup mengundang orang ya sebanyak-banyaknya. Nanti ketika ada yang berhasil mendaftar dengan link kalian, nanti kalian dapatkan 5% satu orang yang berhasil kalian undang, asalkan yang kita undang itu mengaitkan akun bank. Kalau mereka tidak mengaitkan akun bank, kita tidak mendapatkan komisi apapun. Jadi sampai 100% dulu ya coy, ini masih 5%. Ketika sudah 100% nanti ada di bagian di sini selesai. Nanti kalian bisa jual aja properti gratisnya di bagian pendapatan promosi. Nanti ketika ada yang membeli, maka nanti 200.000-nya akan langsung masuk ke dana kalian ataupun ke rekening bank kalian coy. Nah, jadi seperti itu ya coy ya, untuk cara bermainnya cukup simple dan sangat mantap jiwa nih coy. Jika kalian tertarik silakan. Jika kalian kurang paham dengan cara-cara bermainnya, di sini ada pusat service, kalian bisa tanya-tanya aja di pusat bantuan ini. Dan ada juga pertanyaan yang sering diajukan, dan bisa kalian baca aja di sini ya cuy, untuk mengenali, memahami cara kerjanya lagi kalau kalian kurang paham tentang penjelasan saya. Oke, jadi seperti itu untuk cara bermainnya. Untuk cara menambah komisi kalian atau untuk cara mengundang teman, kalian bisa pergi ke menu pusat pengguna yang berada di sini, lalu kalian scroll ke bawah, lalu klik undang teman yang berada di sini, dan kalian mendapatkan rabat ya teman-teman. Level 1 rabat 8%, level 2 5%, level 3 kita mendapatkan rabat 3%. Nah, di sini kalian bisa copy link kalian ya, link undang kalian ini kalian copy, lalu kalian ketebarkan ke media sosial. Nah, ketika nanti ada yang mendaftar, kalian suruh teman kalian memasukkan atau mengaitkan akun bank mereka agar kalian mendapatkan komisi. Kalian klik copy link dan jangan lupa
suruh teman kalian memasukkan kode undangan kalian. Klik copy link seperti ini dan kalian langsung share aja link undangan kalian ini ke media sosial ataupun ke teman-teman kalian. Jadi cukup seperti itu aja sih teman-temannya untuk bermain di dalam garapan ini. Jadi cukup sekiannya tutorial yang bisa saya berikan, semoga bermanfaat. Jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Jika kalian kurang mengerti tentang pembahasan saya, bisa kalian komentar di video ini atau kalian bisa baca lihat tutorialnya di sini, sudah ada cuy ya tutorial-tutorialnya banyak ya. Kalian bisa tonton aja jika kalian kurang paham tentang penjelasan saya. Oke, cukup sekian tutorial yang bisa saya berikan, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.